Yo everybody, yo, ketemu lagi sama gue Iqbal. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, ya tergantung kalian nonton video ini kapan. Jadi gini teman-teman, kali ini gue mendapat sebuah permintaan dari teman gue, sesama youtuber juga. Dia itu konten channelnya itu kalau nggak salah namanya NVC, dan kontennya itu semuanya isinya tentang lagu-lagu EDM gitu, yang DJ gitu, DJ dubstep ya, yang kayak gitu. Cuma kayaknya dia itu kebanyakan makan uyah batu, jadi belum sempet jadi DJ gitu. Nah, kali ini gue itu diminta sama dia buat bikin, Bal, tolong dong bikin video reaction tentang lagu terbaru yang ada di channel dia. Gue itu kan banyak tuh video-videonya gue cari, ternyata video yang baru itu berjudul Feels, perasaan. Mungkin dia itu kelamaan jomblo ya, jadi dia bikin lagu yang berhubungan dengan perasaannya gitu, jomblo. Ya dia kelamaan jomblo juga ya, antara jomblo dan tidak laku mungkin ya. Oke teman-teman, kita langsung denger aja gimana lagu yang dia buat itu seperti apa keindahannya. Tapi kalau dulu itu gue pernah denger juga lagu dia, itu kebanyakan lagunya itu enak buat tidur didengerinnya ya, jadi tenang, lagu-lagu tenang gitu. Tapi kita denger aja lagu yang sekarang tuh kayak gimana, oke? Oke, kita langsung denger aja gimana lagu yang dia buat itu, oke? Play! Tuh kan, bener kata gue juga. Ini videonya itu enak buat tenang-tenang gitu. Yang kalian lagi stres gitu, coba dengerin lagu ini. Lagunya tenang banget ya. Apakah gini terus sampai akhir? Atau ada yang sesuatu yang membuat menakjubkan terus nanti di depannya? Tuh ini di sini videonya aja itu udah ada salju-salju gitu. Ada salju gitu. Tengahnya ada sebuah pohon, itu kan menggambarkan ketenangan gitu ya. Mungkin dia ikut politik juga, karena itu ada pohon beringin, Golkar. Oke, ini sudah mulai rame lagunya. Ini sang tuh drumnya banyakin dong, dum 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 yang kayak gitu-gitu. Oke, tuh benar kan feeling gue nih, pasti ada drum. Wah ini gua merasa ada kebanggaan kalau ada yang kayak gini-gini, kayak tentara ya. Mantap. Oke, tapi ini udah enak sih menurut gua. Tapi itu lu kelamaan di ini saat di awalnya itu kelamaan yang tenangnya enak. Berbakat juga ya. San, kamu berbakat juga buat bikin DJ lagu kayak gini. Enak nih, udah lumayan lah standar-standar ya DJ-DJ buat di klub-klub malah. Cocok banget San kamu. Ya, mulai tenang lagi, kayaknya udah mudahan. Oh, masih baru setengah main ya. Ada kejutan seperti apa lagi? Oh, diulang lagi dari awal. Bikin ini dong San yang apa, bikin semangat gitu. Ini enak nih buat kalian yang suka bersepeda, jalan-jalan sepeda itu di alam-alam terbuka sambil dengerin lagu ini, cocok banget ya. Sambil kalau kalian galau, diam di tengah sawah gitu. Di galang, galang itu apa ya? Jalan yang di sawah-sawah itu sambil tiduran gini,
melihat awan gitu nih. Sambil merenungkan masa depan kalian seperti apa. Akankah saya sukses di masa depan, mendapatkan istri yang cantik, rumah yang besar, mobil yang mewah? Ya kayak gitulah berandai-andai. Cocok kayaknya lagu buat bermimpi, bermimpi cita-cita yang tinggi. Mantap. Lagunya enak banget. Oke, udah mau selesai lagunya. Ini cocok buat, oh iya, buat soundtrack video YouTube juga. Kalian bisa ambil di video ini karena gua itu udah pernah dapat izin dari dia. Kalau kalian para YouTuber yang pengen dapat, yang pengen punya musik buat soundtrack di videonya, tapi masih takut dapat copyright dari YouTube-nya, itu bisa ambil lagunya dari di channel dia. Karena dia memperbolehkan para YouTuber silahkan pakai lagu gua. Dia juga senang kalau lagu-lagunya dipakai di video-video kalian. Oke, San, terima kasih buat lagunya yang udah bikin hati tenang gitu ya. Buat orang yang bermimpi ingin menjadi sukses, itu cocok buat lagu denger-denger lagu yang kayak gini buatan San ini di NVC channel. Channel dia itu ya luar biasa. Jadi segitu aja mungkin dari gua, San. Lagunya enak, lagunya tenang banget, dan lebih cocok lagi kalau kayaknya kalau lo udah punya pacar. Lu udah punya pacar kan? Atau masih jomblo sih? Nah, kayaknya kalau kamu udah pasangan tuh lagunya lebih bersemangat lagi sepertinya ya. Ya kayak gitu, San. Terima kasih lah buat lagunya. Saran dari gua di next lagu-lagu kedepannya, gua pengen lagu yang ajep-ajep, bukan ajep-ajep, yang lebih ngedem hati gua gitu, ngedem ya. Ya lebih nge-push, ya lebih mendorong lah, lebih mendorong, lebih meriah lagi lagunya. Dik-dik-dak-di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 k
lagu-lagu seperti ini buat kalian. Subscribe channel gua, komen juga, kasih like juga jika kalian suka. Terima kasih sudah menonton. Salah ngomong lagi. Terima kasih sudah menonton dan bye.